Aku kan bawa kurma Kurnia dari ke bawah Duli. Kita bakal cobain kurma ajwa dari Sultan. Gimana review dari temen-temenku? Manis banget, manis. Kayak kamu. Halo semuanya, selamat petang dan assalamualaikum. Hari ini merupakan puasa yang ke-22 dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan dan mengakhirinya dengan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri. Bulan akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semua, khususnya yang berada di luar negara Brunei Darussalam, tentang sebuah kotak ini. Huh? Ini kotak yang aku bawa spesial dari Brunei Darussalam. Aku bawa ke Indonesia memakai pesawat Royal Brunei. Kalian semua pasti sudah pernah melihat video Wulan di tahun yang lalu tentang kotak yang Wulan dapat di Brunei Darussalam. Isi kotak ini adalah kurma Kurnia dari kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah. Jadi siapa saja, baik rakyat negara Brunei Darussalam dan penduduk yang bertempat tinggal di negara Brunei Darussalam yang beragama Islam, akan mendapatkan satu kotak ini menjelang Ramadan. Biasanya diagihkan atau dibagikan kurang lebih di satu minggu sampai di saat menjelang puasa ya, biasanya diagihkan oleh ketua kampung. Dan sekarang yang terbaru dalam beberapa tahun ini adalah kita daftar lewat website. Kurma yang berada di dalam ini jenisnya adalah kurma ajwa, kurma terbaik, kurma kegemaran Nabi, dan merupakan kurma yang ekspensif menurut Wulan ya, karena Wulan pernah baca di Google kurma ajwa itu dihargai hampir 300 ribu rupiah per kilogramnya, mungkin boleh lebih ya. Jadi per kotak ini kemungkinan adalah 500 gram, selalunya seperti itu. Dan di tiap tahun kotaknya ini selalu berbeda-beda. Untuk tahun ini warnanya adalah kayak dark blue ya, seperti ini. Dan di depan ada gambar dari masjid, ada tulisan dari tahun berapa dibagikan atau diagihkan. Dan di bawah ada tulisan Kurnia Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah. Jadi sang pemberinya adalah Baginda Sultan untuk rakyat dan penduduk yang berada di negara Brunei Darussalam. Dan spesial hari ini Wulan membawanya beberapa waktu yang lalu saat mudik ke Indonesia. Kurma ini sudah aku simpan kurang lebih 2 mingguan lebih ya, Wulan lupa. Jadi spesial hari ini Wulan akan review, tapi reviewnya spesial lagi guys. Kalau beberapa tahun yang lalu, di tahun yang lalu Wulan reviewnya itu sendiri di Brunei Darussalam, Wulan icip sendiri, Wulan makan sendiri, Wulan perlihatkan kepada kalian sendiri. Pada hari ini spesial, Wulan akan menyuruh keluarga aku untuk mencicipi kurma Kurnia dari Baginda Sultan. Jadi kurma Kurnia dari Baginda Sultan spesial diicip oleh warga plus 62. Menurut sunnah, kalau kita sungkai menggunakan kurma ini dianjurkan untuk dengan yang ganjil ya, misal 1, 3, atau 5. Dan sedikit informasi, kurma itu banyak sekali manfaatnya. Dia mengandung kalori yang baik untuk tubuh kita, karena memang selepas kita berpuasa itu kan kalori atau tenaga kita itu benar-benar zero, mungkin habis ya seharian. Kalau kita bersungkai atau berbuka puasa dengan yang manis-manis, mungkin akan lebih cepat untuk mengembalikan kalori dan tenaga dari tubuh kita. Jadi sangat bermanfaat banget, dan Nabi Muhammad selalu menyarankan kita untuk bersungkai dengan yang manis-manis. Permisi ya semuanya. Aku kan bawa kurma Kurnia dari ke bawah Duli. Jadi boleh diicip bagaimana rasanya ya semuanya, satu-satu nggih. Beda ndak? Ini kurma ajwa. Ini masih bersegel. Wow. Iya, dari Sultan Brunei. Coba, ini kurma ajwa. Dicobain. Ambil mbak, mas. Bentar, aja dimakan dulu. Ayo mbak ambil, tolong. Ditarik mbak. Mbah, monggo mbah.
Niki kurma saking Brunei, saking Sultan. Bu, satu. Bentar. Juna mau juga? Mas Abi mau? Gimana rasanya? Kismis, Beb. Kering ya? Mm-hmm. Tapi enak nggak? Enak. Enak ya? Loh, jangan ditelan itunya. Bijinya ya? Nanti cukul di endas lo ya. Nah, mantap. Mantap. Kados pundi Mbak Uti, enak nggih, Mbak? Enak. Ya, ini kok kurma kurnia nih, Mbak. Saking Sultan. Aku tak nekoni kulkas omang. Bukan, Bu, ini lain. Ini kami selalu dapat begini satu. Thank you from Brunei. Ada ronda, guys. Tumben sampai depan rumah. Biasanya enggak pernah sampai depan rumah. Ini tradisi membangunkan orang sahur ya di kampung aku. Itu ya ampun. Hai guys, jadi aku take over vlognya mama. Aku lagi bukber sama teman-temanku. Hai Aisyah, hai Citra. Aku hai Tita. Kita lagi makan ini menunya ada nasi liwet. Belum makan ya gue. Masih nunggu bentar lagi mau makan. Kita lagi di sini makanannya ada ikan teri. Nanti kita bakal cobain kurma ajwa dari Sultan. Yeay, itu makan mahal. Kita makan mahal. Di mana ini di Jambolen Hotel and Resort. Hai Aisyah. Halo. Hai Citra. Hai Tita. Jadi hari ini kita bakal cobain kurma ajwa dari Sultan. Kita tunggu ya gimana review dari temen-temenku. Yuk cobain yuk. Kan belum buka kak. Kan kamu kan ini karena konteksnya kita lagi Ramadan. Terus ini nasinya dibungkus daun. Dibakar. Namanya dibakar terus namanya apa? Nasi bakar. Hah? Iya. Tapi rasanya kayak kayak nasi uduk. Kayak nasi uduk agak gurih gitu. Karena kena daun pisang. Enak. Lalu kita coba ini ada daun singkong. Ini kesukaannya mama, tapi aku gak suka. Mama, kamu pasti pengen ini. Aku gak suka sayur. Terus ini ada kayak apa? Tahu di masak balado. Tahu balado sama ayam balado. Kita cobain tahunya dulu. Aku udah punya tempe. Nasinya tuh kayak apa ya? Padet banget gitu loh. Karena kan ini. Kuno. Maaf ya kalau bahasa kita agak sulit dimengerti. Kita coba. Nyam. Nah, jadi ini yang pertama aku suruh cobain adalah. Besok aku enak dulu. Enak dulu. Nopi.
bentuknya kayak gini nih, sempurna banget, sempurna banget, sempurna banget. Kalau bentukan kurmanya lucu banget guys, mari kita coba. Gimana? Enak. Review, manis banget. Manis. Dari 10 nilainya? Terus yang kedua, aku suruh cobain Aisyah. Oke, okay. Tidak kurma, mari kita coba. Ini kurma dari Sultan. Gimana? Enak. Rasanya enak banget, manis. Terus dari 10 nilainya? 9,5. Wow. Terus yang ketiga, aku suruh Citra cobain. Oke. Kita makan kurma, guys. Ya, cobain. Manis. Manis, terus apa lagi? Seger gitu, seger gitu, seger gitu. Gak ada segernya berapa? Gimana rasanya? Manis. Manis. Dari 10 nilainya? 9,5. Ya. Yeah. Terus yang ketiga, aku suruh kita cobain. Kita coba ya. Manis banget. Manis. Kayak kamu. Manis. Kayak kamu. Kamu yang terindah. Dari 10 nilainya 9,9. Wow, 9,9. Enak. Aku tadi jadi aku coba deh. Jadi kalau di situ itu resortnya. Oh, sek maghrib, dari maghrib ya. Aku lagi di rumah Bu Ruli, dapat undangan bukber. Mana Bu tuan rumahnya? Halo Bu, dan hari ini aku lagi bawa kurma Kurnia, mau suruh mereka semua mencicipi ya. Jadi katanya itu sebelum kita bersungkai atau berbuka puasa, kita harus makan dengan yang manis-manis seperti aku. Begitu. Buka puasa bersama di sana. Iya, monggo. Sungkai. Bersungkai. Ini kan iftar ya? Iftar tuh puasa tuh. Iftar tuh bukan bersungkai dong. Iftar berbuka kan? Kami kan kalau di Brunei tiap orang kan dapat kurma gini. Informasi ya, kalau di Brunei kan dapat seperti ini. Enggak, kalau sebelum puasa biasanya satu penduduk dan rakyat tuh dapat satu kotak dari Sultan. Jadi ini aku bawa pulang dari Brunei. Dan aku mau bagi info, kalau di Brunei itu ada istilah kalau sekiranya kita itu nggak mau ya, sekiranya aku bagi gini, terus nggak mau makan, kiralah kenyang atau nggak selera atau apa gitu, biar nggak kepunan. Biasanya kita gitu. Kepunan gini, apa? Kepunan tuh apa ya? Mubadir. Biasanya kan kita ditawarin nolak gitu ya, biar nggak kepunan. Biar nggak mengecewakan. Ah betul. Kita megangnya seperti ini. Kita pegang sedikit, terus kita ciumkan ke mulut. Oh. Biar nggak kepunan. Misalnya kenyang atau apa gitu ya. Jadi itu dibaginya di rumah-rumah di alam masing-masing. Oh iya. Tiap semua orang kota. Orang Islam yang tinggal di Brunei. Biasa lewat ketua kampung, kepala desa. Ketua kampung. Makanya gitu ketua kampung namanya. Ya. Ketua kelas. Jadi dapat satu kotak. Iya. Ini ini katanya kurma ajwa. Monggo amit nggih. Tangan kiri enggak apa-apa. Ade di Ijit. Mau ya ambil? Iya, amit ya. Udah mari-mari tuh. Bu, monggo. Iya, monggo Bu. Katanya sih buat katanya harus 7 biji. Oh enggak, 3 dengan yang ganjil kan. 1 atau 3. Kayaknya katanya Wisnu itu 7. Tentu 7 ya kelompokan, Bu. 3. 7 itu jangan susu. 7 kurma. Kalau lihat hidupnya toko Wisnu sama itu katanya 7 dia kalau sarapan kita 7. Oh, ganti sarapan. Ini loh, saya kan penyangga lambung. Bisa diganti dengan ini. Teman kemari.
apa itu? Benar. Kurma. Kurma. Jadi air kurma ya? Bukan, isinya. Kurma. Ya, lah isinya kumpul. Dia cari mau konsumsi nih. Gimana rasanya? Enak. Enak, ya. Kasih. Manis, Bu. Iya, manis monggo malah. Lagi-lagi. Manisnya pas. Enggak terlalu. Aku sakit lambung, mau bungkus semua. Oh, benar-benar. Bagi-bagi. Tapi nggak tahu yang tahun lalu itu nggak seperti ini, agak panjang, ini agak kismis, agak kering gitu, nggak tahu ya. Tahun lalu juga aku masih tinggi langsing panjang. Oh. Mana kayak kismis? Sama kayak ini. Jadi kami kalau kali jumpa tuh seperti ini ya, harap maklum ya. Ini adalah emak-emak yang menolak tua semuanya. Tolong, Anda umurnya berapa ibu-ibu? 25. 17 tahun. Oh, 17. Saya 15. Ibu lah, aku ngapain diri aku di terus. Ya, Bo. Lagi. Yang sih, paling enak. Lagi, dan itu tapi. Iya, Bu. Ada sayur asem, terus ada tempe goreng, sentiasa ada tempe goreng, terus ada sambelnya, terus ada hati buaya. Nyaman, silakan. Selamat sungkai di rumah Beruli. Ini duit ya? Ini duit loh. Ya Allah, 5 juta. Masya Allah. Ya Allah, aku gak mulai sitok ini gue. Uang baru semua, Masya Allah. Yang ini 10 juta. Ini grup-grup arisan. Tapi aku gak ikut arisan. Kok arisannya ganti uang baru ya saiki ya?